telah berhasil melewati berbagai rintangan di dalam rumah tangga mereka, kali ini sepertinya rumah tangga Dewa dan Nana kembali akan mengalami masalah. Hal ini secara tidak langsung dipicu karena kembalinya kehadiran Pak Pajar di antara Dewa dan Nana, yang mana saat ini Pak Pajar telah memberikan 50% saham perusahaannya kepada Mama Parah. Dan Mama Parah meminta Nana untuk membantunya bekerja di IO Cahaya Nanda. Dan di sini Dewa pastinya tidak akan mengizinkan Nana, karena ia sangat merasa cemburu bila Nana bertemu dan berjumpa dengan Pak Pajar.